Halo Sobat Prul, gue Ams. Gue Dito. Kembali lagi Prul. Nobar King Ogir. Episode 7. 7 ya? 7. 7 nih, jadi kemarin udah kumpul ngelawan siapa? Rakules sih sebenarnya. Ya Rakules tiba-tiba mengeluarkan kekuatan aslinya ya. Dia bisa Henshin, terus abis itu dia juga King Ogir punya 2. King Ogir 2. Nah sekarang kita bakal lihat nih apakah ya kita bakal ngelawan Rakules harusnya kan berarti. Iya, terus habis itu Rakulesnya Henshin. Kita lihat formnya ya bareng-bareng. Ya, subscribe sekarang. Masa kalah penonton King Ogre sama Rider, tolonglah. Iya dong. Git semalam rame banget loh penontonnya. Katanya lebih seneng King Ogre openingnya. Ya udahlah, tunjukin lah bro. Walaupun kita skip juga sih memang. Prul nobar tukang skip. Tapi God Scorpion malah menyerang King Ogre kemarin. Ya nih kemarin preview-nya gitu ya. Lalu, ya jatuh. Buset, kenapa dia? Gila kan, udah jatuh dari mana? Jatuh dari tahu. Kabutan, kamu nggak apa-apa kabutan. Maaf. Buset, buset. Ya ngamuk. Kejel. Nah, wajib jatuh semua anjir, betul-betul iya. Kasihan banget. No, ya nggak boleh marah-marah. Sasori nih. Buset. Quagon. Battle ini. Aduh buset, buset, buset. Cuman Quagon. Kenapa sih aja mereka berantem? Gak jelas banget. Ya kabur dia. Mantap Quagon. Gimana ceritanya bukan terus jadi teman? Ya. Tugane dan Bun. Kau benar-benar sedang diburu sekarang. Kenapa? Ya emang diburu kan dia kayak kaget banget. Oi, kaget. Enggak kan diburu lagi. Kan diburu lagi dia gara-gara ini yang apa dia jadi kayak jahat gitu. Iya. Betul, thank you Psycho fan subs. Mantap Psycho subs. Lanjut lagi dan Sawidago thank you kita lanjut. Psycho subs. Nah nih pencitraannya kuat banget emang dia membuat Gira ya, menjadi musuh rakyat. Ya. Tuh. Dia tidak mungkin kenapa sang pangeran melakukan itu. Aku melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Tukang manas-manas ini nggak jelas tuh. Sifat asli Gira. Udah kayak si ormas-ormas yang ada di Black Sun anjir. Tuh gak jelas tuh liat tuh. Orangnya ada yang sama ya kemarin ya? Mana tapi gak tahu. Gak muncul. Aku berjanji pada semua penduduk bumi. Kita akan membunuh musuh umat manusia. Si pengkhianat Gira. Buset. Ngebunuh bro masalahnya bro. Janjinya buset beneran bukan sekali. Nah ini. Kita tangkap. Kita penjarakan. Kita hukum lah itu. Kita bunuh bro. Sama adek sendiri lagi aja, iya. Kacau banget, gak jelas di Rakles. Satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh racun adalah God Scorpion. Bajunya baru tuh sih itu, iya. Himeno. Rakles, oh nih problem baru nih, kenapa dia punya King Ogre sendiri gitu kan. Itulah sebabnya dia merobek perjanjiannya. Karena dia udah punya sendiri. Karena dia gak perlu menerima iya, buat bikin robot. Lagi, gitu. Iya. Ayo guys, semuanya kumpul kita. Kenapa King Ogre bisa kayak begitu yang kedua? Tentu saja tidak. Kita tidak menduga akan serangan dari God Scorpion. Tapi sebenarnya, kenapa kok lega? Oh, rakyat bersatu. Ya, mereka pintar memanfaatkan timing berarti lu lihat tuh. Waduh. Lah datang sini. Mampir. Apa yang ingin kalian berdua bicarakan? Ini dari The Kaguragi. Ah ini gak jelas aja Kaguragi, jadi lu baik atau enggak, tolonglah. Senyum-senyum aja dia. Inilah kesalahan sistem yang disebabkan oleh God Scorpion. Karena itu tim teknologi Sopo akan mengalah. Mereka akan benerin ya. Oh mereka berantem? Enggak, mereka itu apa ngantuin. Enggak itu ngadu. Ah, yang satu bilang tuh yang rusak sistemnya jadi harus pakai teknologi. Yang satu penyakit tuh. Oh iya. Waduh mekanik mereka, buset dah. Waduh. Kita lihat siapa yang lebih jago bro. Oh ini si Anma juga pakai baju baru ya kayaknya ya? Apa? Mereka pada pakai baju baru ya kayaknya. Oh yes. Waduh buset. Ini hacker nih, hacker kayak gini kalau nge-hack. Emangnya kenapa? Waduh. Yang ini gimana? Nggak nyembuhinnya? Masih pakai teknologi gitu. Juga ya? Gue kira nyembuhinnya kayak yang... Robot tuh kasih pernapasan buatan ya. Kalau dipikir-pikir lucu juga. Nah ini.
Dia masih kayak santai ya sebenarnya, kenapa padahal kan direbut gitu si Scorpio. Kabuto dan Sasori, salah dua dari harta karun terbesar lah dari depan mata. Kekuatan mereka di luar kendali gila. Yes, benar. Enggak salah. Ya kan tadi kabur sendiri ya si Kalajengking. Oh, Des Naraka tuh yang kiri ini. Gunda Jim. Nah, ini anime baru nih, Gundam. Apa ini anjir? Siapa? Berhenti! Prajurit, lock lock. Ada peran, lock. Pas kibra deh, pas kibra. Buset. Wih. Orang Jepang udah pengen pas kibra langsung. Pramuka anjir, baru sadar gua. Pramuka. Itu di bajunya. Ini siapa? Waduh. Oh, ini prajurit-prajurit Rakles nih, gak jelas. Oh, nyari tuh. Ya, kesini ya. Orang yang suka hahaha, gak jelas. Apa menurut mau orang gila satu lagi melindungi? Tapi dia kan yang teman mainnya mereka, iya. Sigira kan? Benar berarti, juga ya. Nah, cabut. Gak di situ kan dia. Iya, berarti fix di situ kayaknya. Nah, kan tadi di situ kan? Diumpetin di situ. Tadi. Iya, dibilang gitu. Tuh, tuh pramuka di bener! Kalian, dimulai! Pramuka apa ini anjir? Waduh, buset. Ya diserang mantan. Ya. Nah, ini orang biasa yang diajak. Itu yang tadi protes-protes mau nangkep Gira. Iya. Rakyat biasa. Gira pasti akan memanggil mereka yang sini. Udahlah, tolonglah, gak usah manas-manasin, gak jelas lah. Lihat Rakles nyelamatin gak sekarang? Pasti enggak. Oh itu? Ya. Lo ganti baju bro harusnya. Normal aja gitu baju lo. Ya, ya kalau Henshin tetap ketahuan gak sih anjir? Tapi aku harus bantu mereka. Gitu pasti. Ya ya ya. Oh shit. Ah Rita datang. Mantap Rita mah. Babylon. Hache. Oh hey Uso. Oh hey Uso. You are the king. Hache Oja. 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 Sahabat sahabat. Apa kalian tidak tahu ladies first? Waduh. Apa hubungannya dalam persaingan? Apa hubungannya dalam persaingan bro? Nadi, pusat pusat kejam banget anjir. Udah berantem berantem. Udah ada musuh bro, ada musuh bro. Berantem dulu kita. Udah. Lah masih. Ini masih asik sendiri. Tuh kira kau hanya untuk meminta orang lain melakukan semuanya. Sementara kau hanya mengambil apa yang kau mau. Kenapa dia turun tangan langsung gitu kan maksudnya? Waduh flashback. Hah? Aduh. Nani? 15 tahun. Korban kemarahan para dewa ya? Hah? Oh yang di itu, yang dicerita itu. Ada insiden dulu gitu emang? Iya kayaknya. Bukan bencana alam katanya. Nah ini 15 tahun yang lalu. Ih, juga serangga banyak banget, buset. Itu apaan? Ini kemarahan para dewa. Dua. Waduh, 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 waduh. Ini berarti si Himeno masih bocil di sini. Iya tuh. Ah, tuh itu kan. Iya. Oh, itu tuh ibunya. Oh, nah, ini Himeno, dia udah ngebantuin. Kamu kan baik-baik saja. Ah, tuh ibunya tuh kayaknya. Oh, dia pemimpin juga. Oh, raja sebelumnya memang dia. Wah, anjir, keren banget bapaknya. Buset. Hai. Semuanya kan baik-baik saja, tenang saja ya. Nah, itu tuh ibunya tuh. Siapa? Nah, ini nih, membawa kehancuran. Siapa? Enggak tahu. Enggak tahu gua. Oh itu dia ngebunuh nih, lihat nih. Ya bus, nih. Ya ah, ya ya, no. Disuntik apa anjir? Jangan, jangan. Ah buset, dipalacok di sini. Anjir kejebak. Ya itu juga ibunya malah diem lagi, cuma di, ya, ya. Ya, ya. No. Siapa anjir itu? Lu curiganya Rakules gak sih? Orangnya Rakules? Iya, itu orang Rakules. Zaman itu Rakules juga kali ya? Kayaknya. Ya. Ya. Goblok, malas banget kayak gitu. Siapa sih tuh tadi orang Kingdom Hearts anjir? Anjir ya juga ya. Jaket Kingdom Hearts. Iya kan? Nyasar kayaknya dia. Nyasar. Mau ketemu Mickey Mouse malah lu. Kok banyak robot serangga di sini? Apa ini King Ogre katanya? Nah, tuh. Oh, tuh robotnya tuh tadi. Dia punya robot. Oh, iya ya. Buset. Buset, barabat. Tunggu. Ya, cabut. Berarti fix orang kerajaan kalau punya robot serangga kan? Kan kalau serangganya bak narek kan ini, apa? Bukan robot-robotan. Oh iya, iya berarti orang kerajaan. Ada racun yang tidak diketahui ditemukan dalam tubuh. Nah, ini.
Selain menyerupai racun kalajengking. Loh, kalajengking? Kalajengking berarti tadi tuh. Iya. Itu kan tadi si... Si Sasorin, Sasorin. God Scorpion. Oh tuh makanya dia pengen. Si pengen God Scorpion. Oh. Pengen nyari tahu tuh. Aku bisa memastikan hal yang sama tidak pernah terjadi lagi. Benar. Wow. Bus. Wis. Care juga. Cari ya? Juga siapa iya. Yang itunya. Nah, benar tuh. Dan jika apa yang kau tengah dengar maka kemarahan para dewa ada seseorangnya. Gila Yan Mak, keren banget loh. Berarti bertanggung jawab adalah Rakles fix. Ah, gua ngerti memang ya. Jadi aku tidak punya keistimewaan untuk bersedih karena kehilangan mereka. Anjay. Aduh. Dia gak pernah ketemu orang tuanya. Ya itu jadi kepikiran juga Stemeno. Mereka datang, mereka datang. Ya. Ini prajurit-prajuritnya Gundajim. Tapi gampang lah ada mereka. Wede. Oh kayak Buso. Oh kayak Buso. You are the king, you are the you are king. Ajar. Buset lah. Buset. Ini sinetron banget aja di sini tiba-tiba. Sejujurnya. Kamu tuh tidak salah lagi. Sudah pasti. Bus. Pace kan naik. Wede. Ini tim scout. Serangkan cepat untuk mengambil Kabuto. Kekuatan pramuka siap. Laksanakan. Wah apa tuh makan apa tuh? Lah. Oh jadi gede nggak sih? Ya? Wow. Sen. Makan jamurnya Mario jadi gede makanya. Gede banget dong ini. Ya gila. Gila muncul. Apa itu? Kiri kanan kiri. Kiri kanan kiri. Waduh. Hajar. Wih. Mantap. Cuma mereka masih belum bisa pakai sugot ya? Belum bisa. Cuma si kiri kanan dong, kiri. Astaga. Berdi gerak. Ambil got Kabuto. Kabuto ayo lari anjir. Diangkat aja manual aja diangkat. Beneran kayak pas kibra aja bawa bendera. Iya, Shiokara bagaimana perbannya ke Shiokara? Oh sebentar lagi. Sebentar lagi bro, oke. Ya elah belum bisa dipakai anjir. Oh apa ini kerjasama? Kerjasama. Gira ngapain sih dia sedang jadi buronan? Tidak mungkin dia berkelialan bro. Boom. Ya muncul kelajengking. Dari bawah. Ya musuh juga dong. Ya gak tahu. Masih gak ngerti kita kenapa dia marah tadi. Iya sih. Heh. Hah? Oh diambil-ambil. Buset. Oh buset aja buset. Sekali itu. Gitu. Kalah. Bangun kalian. Bangun Bresak. Kalian Bresak. It's tidak boleh ditiru tadi ya. Sebagai pramuka yang baik. Aku ingin bisa denganmu. Ya. Oh buset. Aduh sakit. Iya anjir bayangin ditabok orang sama ditabok robot gimana gede lagi. Ya. Siapa? Oh. Si buronan yo. Apa maksudmu? Bukannya kau bisa bicara dengan Shugot? Iya, orang bisa bicara atau enggak sih? Atau cuma kayak ngomong doang kayak nggak benar-benar dengar mereka ngomong nggak ngerti ya sepertinya mereka tidak mempercayai manusia. Kenapa? Nani bahkan aku tuh iten deh woi gue udah tersincang umur pukul tuh pengen dah apaan sih anjir gak jelas banget. Kenapa kau menghindar, kenapa kau mencoba memukulku? Kalau akan menghajarmu kalau kau bertindak gegabah. Ya bilang-bilang dulu lah. Iya. Oh. Tapi kau bisa melakukan semuanya sendiri. Buset. Mentang-mentang cuma dia yang bisa ngomong sama iya. Shugot, nggak boleh sendiri. Kau minta aku bergabung denganmu bukan? Buset. Keren. Respect buat lo Yan Mak. Kemudian kalau orang-orangku itu berikan semua informasi kepada Isabana. Nih ya, udah baikan ya. Oh iya. Oh, kolab. Mereka iya. Biar lebih cepat. Biar lebih cepat. Benar. Keren. Begitulah yang seharusnya. Keren loh ini. Keren loh Yan Mak. Dari dulu memang ya.
Ranger merah selalu dibantu Ranger biru. Oh iya. Hah? Oh apa? Apa dia nggak confirm kayak yang kiranya dia nggak mau gabung gitu? Emang jadi dia bukannya udah nggak mau ikut ikutan? Kayaknya awal-awal nggak ngomong langsung kayak iya gue ngomong sama lo gitu kan malu-malu kucing gitu oh. Anjir. Keren keren. Tuh. Lagunya juga bagus nih lagunya guys. Wih, balik semua. Wih, sudah bangun semuanya guys. Iya teman-teman. Akhirnya. Apa sekarang kita bisa memanggil King Ogier? Jadi tulisannya sudah bisa. Mari kita ajar mereka. Oh. King Oja. Ayo teman-teman datang semuanya. Langsung lagi. Gokyu Agata. Gokyu Kiwi. Gokyu Hachi. Waduh, gak cento. Cento, gak papillon. Gak tombo. Gak tua. Enaknya dia punya King, punya animasi King, berubah ini bisa dipakai terus penerus berapa kali gitu. Yeay. Oh, jam. Ayo berdiri kalian. Padahal sebenarnya lagi gak ada masalah apa-apa sih. Ini lagi mereka cuma lagi asik sendiri doang. Tapi ngelawan si King Ogier yang jahat kayaknya nih. Nah kali ya, ini lagunya lagi epic banget sih sumpah. Iya makanya. Come on. Nah gak ikut, mereka, ikut sih. Oh, mereka berdua doang. Tadi. Nah, iya. Awas di itu lagi lu. Sugot hanyalah mesin. Berarti yang bertanggung jawab. Oh kalau si Himeno kayaknya gak suka iya. Sama si kelejengkingnya gitu. Cuma pas dikasih tau Yanma. Wuuuuh. Buktikan kalau kau bukan ancaman bagi umat manusia. Oh makin marah gak sih nih? Iya makanya. Waduh buset. Anjir. Buset. Mati lu. Wah cewek ini berani juga. Siapa nih? Gue itu Kabuto. Es. Udah Kabuto. Ayo gitu kita ikut join manusia aja lah. Jangan-jangan kamu hanya ingin temanmu kembali. Hah? Oh iya kayaknya. Oh, dipeluk, nah. Dipeluk. Eh, masuk. Lah masuk. Oh. Dapat pengakuannya si Kalajengking iya. Berarti dia. Karena dia sudah berani. Berarti cuma kesepian doang anjir si Kalajengking. Enggak ada Kabuto. Kayaknya gitu doang. Tapi aku paham. Ya kan binatang standar lah pikirannya. Standar. Cuman lapar pengen makan. Iya. Oh, iya tuh dia enggak suka temennya si Kabuto dikendaliin sama oh. Si itunya seenaknya. Iya kayaknya itu ya. Apakah emang cuma temenan? Ah, enggak kok, aku emang cuma temenan. Ih, malu-malu gitu aja dibilang temenan dong. Baiklah, aku akan menjaga rahasiamu tapi kamu bantu aku ya. Oke. Okay. Hayar. Kok kuat banget tiba-tiba? Tahu, bertiga doang gitu. Gawat, tidak ada celah. Gimana anjir udah pakai robot masih kalah sama yang orang-orangan doang? Ah, udah ngajak join nih. Sasurin, gila kau bisa mengerti apa yang dia katakan bukan? Kuek. Ngomong apa dia? Jadi begitu ya. Maaf. Tapi aku juga ingin menolong teman-temanku. Ya. Tolong, hinjapkan kekuatanmu. Wede, God Scorpion! Oh, senjata baru nih berarti. Jadi apaan? Gak tahu. Lah, apaan itu? Apaan tuh anjir? Claw, claw cakar. Gitu. Cakar. Cakar. Cakar apa? Ha! Wah! Bus mampus. Cakar kalah jengking. Bus mampus. Duar. Meledak semua. Yeay, goodbye kalian pegawai-pegawai bak narak. Emang hebat kok kata dari Sugoshin kekuatannya. Kamu luar biasa, Sasurin nih. Scorpi, namanya Scorpi. Oke, gue panggil Scorpi guys. Yaudah. Ayo Scorpi, maju. Ayo Scorpi. Habu. Brexit kau. Tahan. Easy lah lawan ginian mah. Iya apaan sih nih lawan begitian doang. Aduh. Das. Anjir. Dipukul. Mantap. Kita akhiri. Kimi no. Ini lagu opening. Iya tiba-tiba opening. Haaaaaa. Sampai merah gitu tangannya. Oh ini jurusnya nih. Oh
Buset, buset. Oh, slot langsung anjir. Misi gagal, meledak. Keren banget kalahnya. Enggak apa-apa lah, gue respect sama Bapak Bak Narak Pramuka yang satu. Arigato. Scorpio, terima kasih. Scorpio, mantap bro. Oh, itu udah berdua tuh temenan. Terus pergi aja mereka. Kalian yang ngerukun ya. Lasi itu kagak muncul Rakules ya? Enggak, makanya kan enggak jelas. Iya. Tadi kayaknya dia ngobrol sama si... Iya kan sama... Kaguragi sama si Rita. Apa sekarang? Aku ditangkap? Enggak lah. Gawat si pengkhianat Gira melarikan diri. Kalau saja kita tidak kelelahan karena bertarung, kita pasti bisa menangkapnya. Biarin kabur. Iya, biarin kabur. Ah, tidak. Yes. Keren, keren, keren. Nah, di sini berarti momen bener-bener momen mereka gabung sebenarnya. Iya. Berdua nih baruan. Rita belum, Kaguragi belum. Kudos buat lagunya bagus ya. Jadi sekarang lagunya Rider soalnya kadang suka enggak terlalu kedengeran sih BGM. Efek suara. Kecuali yang lagu udah vokalnya gitu. Hasilnya adalah seri seperti kita imbang nih. Best friend lah. Best friends. Best of friend doh. Ah, malu maluku cing kalian. Ah. Cece. It's oh, ini mau balik nih sebelum ditangkap. Aman enggak tapi? Aman enggak? Ya, ini mah fix ada sesuatu enggak sih di dalam? Teman-teman aku pulang. Aduh, kocak deh ini pasti. Ya, udah pada semua. Ah, ini prajurit enggak jelas aja udah enggak ngebantu ya Rita malah. Pertarungan penentuan. Apaan anjir pertarungan penentuan? Ngajak berantem deh. Tolong kami. Udah. Oh bener berantem tuh. Berarti baru muncul di next episode ya. Berarti berantemnya. Tapi iya. Tadi udah penjelasan bahwa semuanya akan. At least si kuning sama biru udah baik lah. Udah temenan. Udah temenan. Rita, cuman si hitam gak jelas sih. Si hitam kayaknya masih yang nyari kubu yang aman gak sih? Kubu yang menang. Iya. Kalau si Rita tuh masih netral-netral aja dia. Dia netral, benar. Itu keren sih. Jadi itu dia episode ke-7 dari King Ogier guys. Kita akan lanjut terus sampai tamat semoga aja. Makanya langsung aja di subscribe ke Pulnobar. Kita ketemu lagi di video reaction selanjutnya guys. Gue Dito. Bye-bye.